Dari itu kau jatuh cinta. Jangan seru-seru, santai-santai saja. Dari itu kalau jatuh cinta, jangan berat-berat, ringan-ringan saja. Kalau terlalu seru, gak kuat nahan rindu. Kalau terlalu berat, gak kuat nahan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini kaget gak sih? Ditemenin sama Raya. Kalian kaget gak sih dengan gue teriak sama Raya? Semoga kalian gak kena penyakit ya dengar kita teriak-teriak ya. Semoga kalian yang kaget dengar dan yang lagi sakit cepat sembuh. Iya, iya, bukan tambah sakit ya. Tapi yang paling enak tuh penyakit cinta. Penyakit cinta kayak judul lagu. Oh, ini lagu dinyanyi sama Ava. Aduh, Ava dulu. Beda, Ava dulu beda. Itu content creator. Ava nyanyiin lagu penyakit cinta. Ini menurut aku lagu tepat banget gak sih? Cocok banget teenager gitu lagunya. Ini berarti lagu pamannya Aan. Aan lagi, Ava. Kayak kasih tikau. Iya ya, kita gitu. Lagi Aan. Aan. Pamannya Avan gitu. Ya, kan masih ada hubungan darah sama. Kok jadi malah ngomongin sisilah keluarga ya? Ya saudara sama istrinya. Iya benar. Iya benar. Jadi kita ngomongin sisilah keluarga di sini. Ya udah langsung aja kita tontonin penyakit cinta apa. Tapi sebelum itu biar kalian enggak perlu penyakit cinta ya. Yeah. Atau penyakit apa-apa. Penyakit cinta kan bagus. Enggak atau penyakit apa-apa. Oh ya jangan. Makanya itu baik cetan. Iya. Ya langsung kita tontonin apa penyakit cinta. Ini baca apa besar ya? Iya. Oh. Oke. Okay. Parah. Wow, wow, wow. Outfit-nya dong. Okay. Alright. Oke. Okay. Aku sudah senyum dulu nih ngeliatnya. Oke. Avan memang benar karakternya mau dibikin rock. Rock, iya. Karena memang belum ada selama ini yang dibikin karakternya rock, benar-benar rock ya. Fildan bisa ngerock, Rara bisa ngerock, Wenny bisa ngerock, iya bisa ngerock. Tapi karakternya nggak di situ dibikinnya. Yes, ini karakter Avan ini udah kayak udah beberapa besar ini dibikinnya rock. Aku suka banget nih sama apa namanya style-nya gila. Ini udah, aduh sorry ya, udah kayak bapaknya ya, gaya style kayak gini. Aan tuh hobi banget pakai baju kutung kayak gini-gini. Karena kan kita selalu belinya bareng, baju-baju kutung ini kalau show baju kutung. Kulit-kulit itu Aan banget, bapaknya. Wah, asik. Kalau Abby kan kemarin katanya mereka ini kasih tanda tangan, dikasih kayak atribut gitu. Kalau Abby, oh iya aku baca, cuman, iya aku baca. Nah, apa aku nggak tahu apa? Apa stand mic? Stand mic kalau atau enggak, yang apa? Shalnya kayaknya. Asik. Asik. Apabila diri dilanda rindu. Senyum-senyumnya karena lagu ini enggak bisa yang dibikin sedih ya, mukanya harus ceria. Ini lagu bucin sebenarnya enggak sih? Oh, ada. Apanya? Aduh. Aduh, ada iya, apa sih namanya itu? Ngegerung kalau kata gue iya, apa sih? Ground, suara dia dapet banget dia tuh, itunya, ya kan? Iya. Senyum-senyumnya itu Abil lah, udah kan? Ini tuh, apa? Aslinya kan sebenarnya nggak ngerok ya, Rido kan nyanyinya nggak ngerok kan, lebih ke pop
dut. Iya, tapi ini apa nih bikinnya rock. Dan lagunya tuh padat loh, boy. Iya. Ininya apa namanya? Liriknya gitu. Jadi itu pinter-pinter ngambil napas. Tahu banyak banget loh groundnya. Dance nih biasanya. Mana? Mau naik lagi? Naik lagi. Naik lagi kau. Naik lagi. Iya. Kebayang deh gimana bangganya ya. Sukanya tuh pas nge-ground tuh ground mau bukan yang maksa gitu ya. Tiba-tiba itu langsung ya. Rasa dangdut gitu. Enak gitu ya. Agak kurang ya? Agak kurang-kurang. Dariknya dari. Kurang dikit tadi, sedikit dari aja. Itu, ya, dari kan? Itu, dari nah, itu, gitu kan? Sedikit aja sedikit. Nah ini dapet jaman ini. Agak enak, enak banget. Jangan berat-berat. Agak di ya. Mundurin sedikit, agak gak, di, temponya gak pas gitu, tapi enak. Namanya, di, apa legato. Ya, legatoin gitu ya. Jangan berat-berat. Asik, gitu. Enak tuh. Beda-beda bagus. Yes. Hati gelisah, badan pun lesu. Cakep. Enak loh dia ternyata. Hati gelisah, badan pun lesu. Karena lagu ini gitu-gitu aja gitu ya. Gak yang ada sesuatu. Bukan ada yang bagian beratnya. Iya. Datar-datar. Tapi pintar nih Avanda. Tadi aku suka bagian dia di improve, dinadain gitu ya. Asik. Improv lagi. Cakep. Asik, ini udah mulai nih, improv banyak nih. Banyak improv ternyata. Iya, di setelah rap dan, masuk. Dan aku lagi mikir improvnya enak banget tau. Yes. Nggak yang maksa improvnya. Mm-hmm. Tetap. Dan improvnya tuh yang simple. Nah itu, ya, tapi kan? Tapi bikin enak gitu. Yes. Nggak yang diberat-beratin, nggak dibikin ribet improvnya. Yes. Sepanjang malam ada peti. Kalian bisa dengar kan dari awal sampai yang ini terakhir nih yang bagian ini. Kan gitu-gitu aja kan. Yeah. Jadi kalau kita enggak improve, kita enggak kasih sesuatu yang sesuatu unik gitu kan. Yeah. Jadi kayak monoton aja, tapi ini Avan tuh enggak monoton nih. Yes. Benar-benar yang ada improve-improve gitu. Yeah. Ha? Ha? Senyum-senyum itu loh. Matanya, mulutnya, iya. Semuanya berbicara. Ini kayaknya udah terkonsep, jadi Avan gak bisa lari-lari iya. Seperti biasanya. Biasanya tahu sendiri Avan gak harus lari. Ngikutin nih, bukan ya, larinya. Udah dikonsepin, semua lu gak boleh lari-lari kayak biasa. Dance nih. Oke. Dance-nya simple banget. Enggak tapi yang... itu dia. Kalau bareng, kalau total semua itu. Total enak ngeliat. Berarti pas kita apa langsung gini kita ikutan. Senang banget kita ngeliatnya. Oke, masih ngedance. Kirain tadi udah loh. Iya. Ini jujur li aku lihat anak kontes sekarang ini
benar-benar kayak nggak kontes, benar-benar kayak kayak show. Mereka tuh enjoy banget ya, enjoy banget, nggak ada beban banget gitu ya. Benar-benar kayak total banget semuanya. Masih muda-muda banyaknya ya, kebanyakan. Kebanyakan. Yeah. Surprise semua ya. Ini apa, lupa apa ya gue bilang. Iya, ternyata dari itu nalar jantung cinta. Kayak gitu lah ya. Ada staccato-staccatonya bikin sumpah gue mikir apa lupa ya, apa lupa ya. Tapi menurut aku itu benar-benar strateginya bagus bikin orang jadi wow. No, tuh, semua semua ya, kata langsung wow gitu ya. Gue deg-degan Afan kenapa lupa, gue bilang ternyata oh ada boomnya di situ. Ya Allah, Cesar kenapa Cesar? Hey! Aku ngeliat Afan pakai shawl yang gitu nih, kayak itu tau. Aduh. Serius banget. Ariel Noah. Iya. Kan Ariel Noah dulu kan sering diiketin shawl kan di ininya. Beda. Dengan suara Afan yang belum terlalu dewasa, ya kan, masih suara-suara teen gitu. Teenager ya. Enak banget tau suaranya gede, serak. Ada seraknya, ada gedenya itu. Kayak sesuatu warna yang beda aja jadinya. Belum dong. Tuh kan, belum dong. Asyik. Oke, okay. Wow. Belum, keren banget ini. Udah, belum dong, belum habis dong, karena nggak mungkin dong langsung dihabisin. Ini bukan DA deh kalau langsung habis musiknya. Yang aku bikin wall-nya apa coba? Ini juri-juri udah mulai senyum, udah mulai pada berdiri, udah mulai enjoy semua. Dan yang paling susah ditaklukkan emang Hai Soima. Soima senyum-senyum tadi kan. Tapi udah senyum-senyum itu udah, aduh, itu udah melegakan hati. Soalnya gue sering liatin juri atas-atas kalau gue nyanyi itu biasanya. Hei, habis, habis. Ya? Udah. Wow. Oke, okay, stop. Wow. Kupikir tadi belum habis. Ini masih ada. Udah ya, Besti. Gila. Tadi kita bilang ya, lagu ini tuh biasa banget. Biasa kalau buat kontes ya. Kan maksudnya biar lagunya biasa, tapi untuk kontes. Ini gak lagu enggak ada part yang hard-nya gitu. Yeah. Part susahnya tuh enggak ada. Susahnya gitu. Cuma memang dia nafas padat liriknya itu apa tantangannya di situ. Tapi kalau yang main-main ada belok-belok kayak biasa itu nggak ada. Tapi di sini fun banget, benar-benar enjoy banget, dan banyak banget kejutannya di belakang. Itu yang aku harap tuh, kejutan-kejutan di belakang. Nah, itu. Dan yang aku suka tuh di sini di improve, tapi memang simple, tapi bikin orang terkaget-kaget gitu. Gak nyangka sama improve-nya kayak tadi tiba-tiba ada ya. Jadi apa ya? Gitu ya. Sebelum itu masih ada kan? Sebelum itu ada improve lagi yang apa sih tadi ditabung langsung sama apa? Ditabrak gitu. Iya, itu benar-benar bikin ngagetin banget. Improve-nya benar-benar ngagetin. Terus tadi di ujung dibikin apa? Apalah namanya itu ya? Ya, bikin gitu ya. Itu keren itu. Benar-benar out of the box. Out of the box sesuai banget sama usianya apa, dan aku appreciate banget ini. Apa namanya? Enggak ada di pikiran aku. Bajunya, keren. Udah kayak artis hip-hop. Iya, keren. Aduh, gila ini. Bagus. Gue senyum-senyum karena bahagia banget ini, benar. Penampilannya keren. Wih, ya top 8 ini berat, guys. Berat. Gila. Tapi aku yakin kalian enggak berat buat mencoba tombol subscribe ini sih ya. Loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.